Protes tentu saja sering ya, anak-anak sering mengatakan gini, Papa besok hari Sabtu dan Minggu libur enggak? Padahal kalau hari Sabtu dan Minggu biasanya kita kegiatan bonsai, kegiatan karate, ada kegiatan korpri, maka agar anak-anak itu bisa bersama dengan saya latih karate sekalian. Jadi biar anak-anak bergabung dengan kegiatan bapaknya, bareng, ketemu gitu. Ya waktu kecil anak saya yang pertama si Fatah itu atau Akbar saya bisa memanggil dulu sering demo kalau saya baru pulang demo demo papa nggak pernah pulang oh nggak pernah pulang karena sering kali kita dinas ke daerah kemudian kegiatan-kegiatan kemudian karena saya aktif di ikatan alumni membantu di alumni tapi lama-lama anak-anak memahami jadi tiga anak saya itu semuanya karateka. Sudah sabuk hitam semuanya. Jadi saya latih di rumah, bertemu dengan teman-temannya, ikut latihan di dojo-dojo di mana gitu ya, yang sedang kita adakan kegiatan, ikut bersama-sama. Kita jarang untuk misalnya secara khusus piknik kemana itu jarang. Piknik ya sekaligus piknik dengan kegiatan itu. Misalnya setelah kita gasuku ikut ujian karate di puncak, sekalian ke taman safari, seperti itu.